Warga Kota Sabang beramai-ramai melakukan aksi protes di depan kantor BPKS Sabang sejak siang hari. Warga meminta para pengungsi Rohingya segera dipindahkan dari Kota Sabang. Aksi tolak pengungsi Rohingya ini nyaris ricuh sebab terjadi aksi saling dorong antara warga dan petugas hingga mengakibatkan pagar di kompleks dermaga CT1 BPKS rusak. Sebelumnya, Forkopimda Kota Sabang juga sudah meminta UNHCR untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya keluar dari Kota Sabang secepat mungkin. Bangsa itu adalah sekelompok orang yang hidup di dalam wilayah tertentu, mempunyai cita-cita yang sama, yang dikelola melalui sebuah organisasi yang namanya negara. Jadi kita ini adalah bangsa Indonesia, hidup di wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Negara kita itu banyak pengungsi-pengungsi dari Rohingya itu diurus oleh UNSDN, itu komisi PBB untuk penanganan pengungsi. Nah, di Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi itu, tapi demi kemanusiaan Indonesia itu menolong orang Rohingya masuk ke sini, jumlahnya sekarang sudah 1.400 dan itu terus bertambah karena gelombang pengungsi itu datang terus. Malaysia sudah tutup, Australia sudah menutup, sehingga Indonesia itu turun tangan, tapi turun tangan terus-terusan ini kewalahan. Orang Aceh sudah menolak, di sini kami punya keperluan juga atas tanah, atas makanan, dikirim ke Riau juga sudah ini belum. Nah, besok akan kita lakukan bagaimana caranya membangun negara melalui kenapa-kenapanya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.